Celo kemarin udah kita pakai, cuman ada trouble, jadi kirim lagi ke Bandung. Ini udah selesai, jadi mau kita buka dulu. Oke, ini Ricelo buat link. Buka, ayo buka. Sini, set. Terus sobek aja, nggak apa-apa, kan ada kardusnya. Ya banyak terus. Lagi terus. Yang terakhir. Nah, ya. Semua. Nih. Nah, ya dari situ terus. Nah, ini dia Ricelonya. Jadi nanti ini buat link dari Jelo ke HT, radio analog ya. Jadi seluruh Nusantara dunia juga yang sama menggunakan Jelo masuk channelnya kami, jadi bisa masuk. Nah, ini Ricelonya. Ini antenanya. Ini antena. Ini antena. Apa ini? Ini antena apa ini? Ini yang buat itu apa ya? GPS. Ini GPS. Ini yang buat antena GSM-nya 4G. Ini charger lighter ya, yang kalau di mobil ini pakai ini. Ini extra mic-nya. Ini stand-nya, dudukannya. Ini Ricelonya. Coba Ricelonya dibuka. Nah, ini Ricelonya. Tuh, kayak gini bentuknya ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Kemarin udah dipasang, cuman trouble. Kadang dia keluar sendiri. Ini colokannya gimana ini? Oh, ini ya GPS. Antena-antena ini buat antena GSM 4G. Nah, kalau yang ini RS-DB9 ini nanti buat nyambungin ke rig Motorola-nya yang buat nembak ke RPU Dawa Mancung. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nanti ini buat servernya kayak gini. Nanti ini buat servernya. Ini SIM-nya di sini. Kartu SIM-nya di sini. Ini buat SIM card GSM. Untuk kisaran harganya belum tahu ini. Ini dapat kiriman. Yang beli itu Juliet Julu 11 BTZ ya. Terima kasih atas support dan dukungannya, atas kirimannya. Ini
untuk bisa menyebarluaskan link itu ya, bisa sehingga RPU Dawa Mencung bisa dipakai di seluruh Nusantara itu ya. Pokoknya terima kasih banget supportnya dari 11 BTZ yang sekarang tugas di Papua. Dia selalu mensupport RPU Dawa Mancung untuk tetap terus mengudara, untuk tetap terus maju. Oke ya, buat rekan-rekan yang menonton channel kami, tolong supportnya juga. Silakan di like, di subscribe, di share juga. Dengan kalian mensubscribe channel kami, dengan itu kalian telah mendukung, mensupport channel kami untuk terus berkembang. Dan buat Pak Bambang terima kasih, Pak Ketu juga, 11 Lub yang telah mensupport untuk RPU-nya tetap bisa mengudara, jaya di udara. Salam Merapi 5155. Semoga jaya di udara.